kehadiran lembaga pembiayaan dirasakan membantu masyarakat dalam mendapat kepemilikan kendaraan. Produktivitas harus didukung dengan mobilitas tinggi, sehingga memerlukan alat transportasi yang dapat dimiliki meski dana cash terbatas. FIF Group semakin memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapat kepemilikan kendaraan. Bukan hanya sepeda motor, setelah bertransformasi dari FIF menjadi FIF Group, berbagai fasilitas kredit diberikan, mulai sepeda motor baru dan bekas, kendaraan roda 4 hingga kepemilikan peralatan elektronik. Berbagai layanan produk didukung dengan ketersediaan teknologi informasi yang memberikan kemudahan terhadap masyarakat baik dalam membayar angsuran maupun mendapat informasi seputar produk FIF Group. Sejak 2010, motor Vario mudah. Pembayaran bisa di mana aja. Nah, pembayaran bisa di mana aja, bisa di kantor pos, lewat Alfamart bisa, terus lewat bank bisa. Syarat-syarat simpel, cuma KTP sama kartu keluarga aja. Harga angsurannya bisa lebih murah aja lah. Kehadiran FIF mendorong peningkatan penjualan produk otomotif sepeda motor. Hal itu karena jarang sekali konsumen yang membeli kendaraan secara tunai, sehingga kemitraan antara dealer dengan FIF semakin menguntungkan. Selama ini kita kerjasama sangat baik sekali ya, terutama semenjak FIF di Tasikmalaya itu mendukung penjualan kami. Kalau untuk pelayanan ke nasabah, selama ini FIF sangat baik sekali. Sangat baik sekali, jadi masyarakat pun tidak begitu banyak komplain. Karena selama ini hubungan FIF juga cukup jadi memudahkan. Hal yang sama dirasakan dalam penjualan barang elektronik. Mitra FIF Group merasakan kemudahan saat para pembelinya mengajukan pembiayaan untuk perangkat elektronik yang diinginkan para konsumennya. Ya, dengan adanya leasing seperti FIF atau Spectra lah istilahnya, ya. Itu sangat membantu sekali untuk penjualan barang di terutama di sini ya, di toko pedal ini. Jadi memudahkan konsumen untuk memiliki barang dengan cara kredit. Transaksi terbesar FIF 200 kali ya. 200. Istilahnya lebih penjualannya lebih meningkat ya, untuk kita juga untung, untuk FIF juga untung. Jadi kalau bisa prosesnya jangan terlalu lama. Terus juga coba di ya, dengan adanya kayak promo-promo gitu lah untuk membantu, apalagi sekarang menjelang bulan Ramadan ya. Kepala cabang FIF Group Tasikmalaya, Reza, menyebutkan sejak perubahan FIF kepada FIF Group, pihaknya bertekad semakin meningkatkan pelayanan kepada konsumen, khususnya dalam pembiayaan kendaraan, peralatan elektronik dengan mudah serta cepat. Jadi di ulang tahunnya yang ke-25 FIF ini, FIF telah bertransformasi dari yang sebelumnya VIP menjadi VIP Group. Artinya FIF sekarang bergerak di berbagai bisnis unit, dan setiap bisnis unit itu sudah menjadi anak perusahaan FIF. Yang mulai dari mobil baru, mobil bekas, motor baru, motor bekas, dan elektronik. Tentunya ini harapannya dengan berbagai macam bisnis unit ini memberikan pilihan buat konsumen kita, khususnya di VIP Group Tasikmalaya yang tersebar di seluruh wilayah Priangan Timur. Ini harapannya memudahkan konsumen untuk bertransaksi ataupun berkoordinasi atau apapun dengan FIF. Dalam hal payment point, kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank, kantor pos, minimarket, yang rata-rata mereka memilih wilayah Priangan Timur. Sehingga ketika konsumen yang sudah bertransaksi atau menjadi konsumen FIF, itu sangat mudah untuk membayar angsuran ataupun sekedar menanyakan tentang produk FIF. Selain meningkatkan performa perusahaan, FIF Group peduli dengan masyarakat sekitar. Hal itu sebagai bentuk program Corporate Social Responsibility. Antara lain, pemeriksaan kesehatan gratis, pengobatan gratis kepada warga, juga donor darah serta peduli lingkungan. Dalam memeriahkan ulang tahun FIF Group yang ke-25 di Tasikmalaya,
Pihaknya menggelar berbagai kegiatan berupa apresiasi kepada konsumen setianya, antara lain pemberian door prize pada pelanggan dan masyarakat di beberapa titik di kota Tasikmalaya. Peserta pemenang Tok Tok Wow Pit Group ulang tahun Pit Group yang ke-25 di cabang Tasikmalaya.